Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin al alihi wa ashabi ajma'in nama ba'd uh, Yang saya muliakan jen, Direktur serta jajarannya dari Boring School Atif, uh, para uh, murabbi-murabbiya semuanya rekan 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 Pagi hari ini kita dipertemukan kembali setelah bulan rekan karena masih di bulan Syawal. Saya ingin mengucapkan uh, minna wa minkum. Ja minal uh, rekan 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 Allah rekan 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 ta'ala Topik yang diberikan kepada saya uh, cukup seksi tapi cukup ruwet ya hakikat <laughs> ke eh, uh, apa kerja yang ada dua ayat di pikiran saya untuk kita bisa diskusikan yang pertama surah al mujadalah mungkin ya uh, Allah menyatakan alam الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لو يعذب الله بما نقول حسبهم يصلونها فبئس المصير دي آيات ينكر تلابان سورة المجادلة آخر نانتي إن شاء الله كتاكان mengambil dari surah ali imron yang biasanya kita baca waktu halal bihalal tapi nanti kita lihat karena inilah hal yang mestinya juga kita harus uh, bisa gunakan untuk oh, uh, apa kekuatan di dalam kerja uh, grup uh, dalam organisasi termasuk juga membangun keikhlasan duduk boleh, sini Udah diem. Oke, okay, yang pertama, kekompakan itu tentu saja merupakan syarat amat sangat dibutuhkan bagi sebuah organisasi, karena ini kalau ingin institusi, organisasi atau apapun sajalah, termasuk masyarakat bahkan itu harus eh, ada solusi, istilahnya kalau dalam ilmu sosial ikatan sosial yang mengikat semuanya atau biasanya kadang di uh, so uh, sosial kon dari belakang sini kalau uh. mohon maaf ini ya ini <laughs> kita kembali lagi. Jadi organisasi atau institusi bahkan masyarakat itu baru akan punya ikatan yang sangat kuat jika memiliki Uh, tujuan yang sama atau memiliki uh, apa namanya ya uh, social goal atau common goal yang sama karena kalau tidak sama tentu ini tidak akan terjadi kekompakan poin nomor satu karena itu kenapa kok kemudian ideologi menjadi penting misalnya uh, ini tidak lain tidak bukan ya karena dia berfungsi sebagai social glue nya bikin namanya collect consciousness Ini bisa diciptakan saja. Nah, pada kesempatan kali ini tentu tidak akan bahas semuanya. Saya ingin kita melihat satu saja dari hal yang biasanya melahirkan friksi di dalam institusi atau organisasi. Apa yang disebut Al-Quran dengan Najwa atau private meeting atau private consultation dari kata syuro, Syura adalah salah satu cara kita untuk menghasilkan private eh, melahirkan eh, eh, apa namanya eh, kesatuan atau collective consciousness. Karena kan kalau kita ini eh, apa melakukan eh, syuro, kemudian dihasilkan keputusan bersama dan kemudian kita secara kompak melaksanakan maka, tentu akan lahir kolektif, uh, consciousness ada sosial glue di dalamnya, dan seterusnya. Tetapi, penyakit dari uh, Suro adalah uh, apa yang disebut Al-Qur'an dengan Najwa. Mari kita lihat dulu ayatnya untuk kita bisa gunakan, sebagai uh, apa namanya uh, ayat yang nanti kita tetap untuk kita refleksikan dalam kehidupan institusi dan organisasi kita. Alam taro, kata Allah SWT. Uh, tidakkah kamu melihat ilalladina nuhu kepada mereka orang-orang ya, ini yang dilarang oleh Allah swt anin najwa untuk mengadakan uh, private meeting jadi an najwa ini sebenarnya adalah bisa positif bisa negatif sebagai sebuah istilah ya, nanti kalau kita runut ini uh, kalau orang itu keluar dari grup yang besar dan kemudian dia mengadakan private meeting sendiri misalnya katakanlah suro melibatkan 100 orang tapi kemudian setelah selesai suro ada tiga empat orang yang ngumpul sendiri membicarakan sendiri namanya najwa namanya najwa dia sendirian lah hal yang kayak demikian itu dilarang oleh rasulullah saw ya termasuk bagian yang memang eh, akan menjadikan suro itu menjadi rusak, ya karena dia seperti kanker dalam organisasi, ya makanya tidak boleh kalau sudah diputuskan ya tidak boleh. Namanya najwa. Dulu ceritanya najwa ini eh, terjadi awalnya eh, menjangkiti orang-orang Yahudi. Jadi ketika Islam itu menguasai ...tanah Arab, terutama Madinah, ditundukkan semua orang Yahudi. Apa yang terjadi ketika orang Islam itu berjalan ke kampung-kampungnya orang Yahudi... ...atau kalau orang-orang Yahudi itu melihat ada orang Islam... ...mereka itu akan bergerombol, tiga orang, empat orang... ...dan mereka kemudian berbicara bisik-bisik. Lah, -bisik. orang-orang Muslim yang sedang lewat itu... ...sampai punya pikiran dia mesti merencanakan keburukan untuk kita. Karena... Mereka ini belum benar-benar menunjukkan kerelaan bergabung eh, kepada pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah. Sehingga nampaknya masih kelihatan eh, keengganannya dan seterusnya. Maka eh, ketika ada 3-4 orang, orang Yahudi yang berkumpul, itu asumsinya orang-orang Islam yang lewat atau apa, dia mungkin tidak melakukan sesuatu yang buruk. Bahkan, Orang Islam itu kadang kalau dia sendirian terus kemudian orang Yahudi itu ngumpul dan saling berbisik atau saling berbicara dengan direndahkan suaranya maka sebagian orang Islam itu menyangka mesti dia akan melakukan keburukan nih sehingga dia takut tidak lewat di tempat situ nah, oleh itu kemudian Rasulullah SAW melarang orang-orang Yahudi untuk melakukan Najwa kira-kira begitu awalnya lah ayat ini kemudian menjelaskan bahwa bahwa najwa itu dilarang. Tetapi yang menarik mereka ini orang-orang Yahudi meskipun sudah dilarang melakukan najwa, thumayyadu nadimanuhuan mereka melakukan kembali kembali lagi melakukan apa yang dilarang kepada mereka dan najwa mereka ini bukan najwa yang baik jauna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul mereka ini kalau mengadakan private meeting tujuannya kata Allah Subhanahu wa di ayat ini ada tiga satu private meetingnya itu karena urusan uh, motifnya dosa yang kedua permusuhan yang ketiga memaksiati rasul menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berikutnya wa kalau uh, mereka datang kepadamu, misalnya melewati Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ya, mereka kemudian memberikan greeting, mengucapkan salam, tahiya, Mereka ini akan mengucapkan greeting yang uh, apa? Memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang kita semuanya tahu, ya. Ada banyak laporan kalau kita lihat, misalnya. Uh, hadis yang dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu an, uh, anha ketika uh, Aisyah sedang duduk bersama Rasulullah SAW datang orang Yahudi dan kemudian orang Yahudinya menyatakan Assalamu alaikum. Ya yeah. Aisyah yang mendengarkan itu marah. Ya yeah. dan kemudian uh, kata Aisyah Assalamu alaikum. Wa, wa alaikum. Dibalas dengan tiga kali kata. Orang Yahudi menyatakan asma mualik ya kecelakaan uh, atau kebinasaan uh, bagimu, uh, kata Rasulullah SAW. Cuma menjawab wa alaikum kata Rasulullah, ya. Tapi ucapan ini diplesetin oleh mereka. Jadi dia menggunakan, menggunakan kalimat yang kira-kira kalau didengar itu mirip-mirip dengan ucapan salam. Tetapi Rasulullah SAW mendengar itu. Maka kata Rasulullah SAW menyatakan wa alaikum ya atasmu juga. Tapi Aisyah membalas dengan lebih kata Aisyah asamu alaikum wa la'anakumullah wa kata Aisyah ya. binasa kalian laknat Allah atas kalian dan amarah Allah atas kalian. Rasulullah SAW alaihi menyatakan mahlan ya Aisyah ya alaika alaiki birifqi wa iyaki kata uh, apa namanya buat walunfa iya. walfuksha kata Rasulullah SAW kepada Aisyah. Aisyah meskipun diperingati oleh Rasulullah sudah cukup kamu itu tidak harus begitu. Aisyah awalnya mak malkolu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka ucapkan itu? Uh, Rasul kemudian menyatakan uh, masa mereka boleh mencaci maki kita sementara kita tidak boleh kata Aisyah. Rasul nanti ngasih tahu Aisyah cukuplah dengan menjawab alaikum alaikum karena asam as maknanya as sama dengan al maut ya kalau bahasa kita lah buongko awak Muhammad awak Muhammad kira-kira begitulah lah e, dulu saat di, ada banyak hadis ya hadis yang lain menyatakan ketika e, mereka lewat orang-orang e, Yahudi ini dan mengucapkan assalamualaikum para sahabat tidak ada yang me, tidak ada yang mendengar secara baik dikira salam beneran Rasulullah Allah nanti bertanya kamu tahu tidak kamu dengar tidak apa tadi loh itu kan salam ya Rasulullah kata Rasulullah bukan dia tidak mengucapkan salam tapi dia mengucapkan assalamualaikum nah kira-kira begitu lah makanya kata Allah swt wa fi anfusihim Orang-orang Yahudi itu berkata kata, dalam hatinya, kata dia, kalau memang Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi, pastilah Allah akan mengazab kita. Disebabkan apa yang kita ucapkan. ucapkan. Karena kan kami ini mengucapkan asamualaikum. Allah menyatakan, Hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Cukup buat mereka itu neraka jahanam yang kelak mereka akan terjerembab masuk ke dalamnya. Dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Diliwatkan e, di kali yang lain ketika e, para sahabat itu saling e, bermukim di dekat rumah Nabi Karena untuk berjaga-jaga kalau Nabi Muhammad itu di malam hari membutuhkan bantuan Entah itu air dan seterusnya Sampai kemudian makin bertambah banyak orang yang para sahabat yang hendak e, melakukan kerja volunteer ini Karena semakin banyak mudah dibagilah Siapa yang bagian hari ini dan seterusnya Kira-kira begitu Nah ketika di malam hari itu Tiga orang, empat orang Karena semakin banyak nih uh, Kemudian saling ngobrol lah tiga orang ini Misalnya atau dua Atau tiga atau empat orang, orang ya Saling berbicara, Rasulullah SAW keluar Kata Rasulullah SAW Maha dan Najwa Ini private meeting apaan ini, ini Najwa apa ini Alam tun hawa anin Najwa kata Rasulullah bukankah telah dilarang kamu itu kan tidak boleh juga melakukan najwa sebagaimana orang Yahudi itu kulna tubna ilallah ya Rasulullah kata dia kami bertaubat ya Rasulullah ya tidak kami, kami ini sedang inna kunna fi dzikril masih kami ini hanya sedang membicarakan tentang Nabi mu alaihi salam setelah itu baru Rasulullah SAW menyatakan Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min Kata Rasulullah SAW, maukah engkau aku kabarkan hal yang paling aku takutkan kepada kalian dibanding ini? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, asyirkul As khafi, syirik yang tidak uh, uh, kelihatan. Yaitu, ayyaku marrojulu ya'malu ya lima rojulin. Orang yang melakukan tindakan disebabkan kedudukan seseorang. Ya, oke. Okay. Mari kita lihat ayat ini. Jadi, ayat ke-8 dari Surah Al-Mujadalah ini berbicara tentang satu konsep yang penting dalam keutuhan masyarakat, namanya Najwa. Jadi, apa yang sudah diputuskan oleh Nabi tentang aturan-aturan prinsip-prinsip kemasyarakatan, apapun sajalah, itu kalau sudah diputuskan menjadi keputusan yang final, tidak boleh ada perbincangan di luar itu yang digunakan untuk menyelisihinya namanya najwa. Namanya najwa. Jadi pada kasusnya tadi orang Yahudi yang melakukan itu. Nah, sekarang kita gunakan ayat ini untuk melihat kekompakan dalam organisasi. Organisasi itu uh, tentu atau institusi itu sudah punya tujuan, sudah ada visi misinya dan kita ini bekerja berdasarkan Keputusan-keputusan yang sudah diputuskan dalam rapat dan seterusnya, kalau kita mau mendebat, kalau kita mau ada yang tidak setuju, bicarakanlah itu sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, saat rapat sampai kemudian. Kalau sudah diputuskan menjadi keputusan, maka tidak boleh ada najwa, dan itu tidak boleh dalam agama. Ada private meeting dua tiga orang yang kemudian. Melakukan hal untuk menggerogoti keputusan bersama, gini ya. Kita ini kan e, tidak mungkin tidak kecuali kita ini bekerja, ya. Semua orang itu melakukan aktivitas. Aktivitas kita ini, kalau kita lihat, ada tiga macamnya: satu, aktivitas yang kita lakukan karena untuk kita ini bisa survive, karena kalau kita tidak bekerja, ya, kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, mati, kita. Makanya kita bekerja, tapi tujuannya hanya untuk survival. Yang pertama. Yang kedua ada orang yang meniatkan pekerjaannya itu karena dia secara volunteer mau punya fungsi, punya kontribusi kepada masyarakat. Misalnya orang membersihkan lingkungan, orang mau kontribusi di bidang apapun lah, di bidang politik, di bidang pendidikan dan seterusnya. Biasanya orang yang mau melakukan kayak begini ini kalau yang sudah secara ekonomi mapan ya. Misalnya, ada banyak politisi yang baik itu yang memang terjun ke politik, bukan untuk nyari duit, tapi untuk agar dia punya fungsi yang lebih besar di masyarakat. Ya, ini beda dengan orang yang masuk ke politik karena tujuan nyari duit. Ya, itu yang sekarang banyak yang begitu, bukan cara yang kedua atau orang yang berkecimpung di pendidikan misalnya ada yang memang dia tujuannya adalah ingin punya kontribusi yang lebih besar lagi yang ketiga adalah orang yang melakukan amalan itu karena dia ingin punya kontribusi uh, di mata Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau kita pikirkan itu kita ini tiga nah bisakah uh, kita ini melakukan satu amalan tiga itu sekaligus ada pada diri kita sebagai motifnya saya memang bekerja itu salah satunya untuk our survival yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadi wasilah saya untuk bisa punya kontribusi di masyarakat. Dan yang ketiga, semoga ini juga menjadikan saya ini layak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Nah, kita ini kepingnya begitu. Nah, kalau kita begitu, insya Allah nanti kekompakan itu akan bisa kita eh, lakukan karena kita mikirnya itu bukan sekedar untuk our survival misalnya dan seterusnya karena ujungnya adalah kita karena Allah SWT maka najwa itu yang harus kita perhatikan kenapa? karena tidak mungkin kita ini tidak punya circle sendiri semua orang itu kan gini ya kita ini akan dasarnya itu adalah Like begets like Yang serupa itu akan melahirkan yang serupa lagi Jadi meskipun misalnya di Tursina lah katakanlah Misalnya ada berapa orang nih semuanya guru ada sekian Katakanlah jumlah total lah misalnya ada 100 atau 200 orang katakanlah Itu tidak mungkin semuanya akan nge-group jadi grup besar Nanti ada grup yang kecil-kecil Grup alumni Azhar Grup alumni Maroko Grup uh, guru-guru PAI grup mesti begitu nah, dimanapun organisasi karena kita kemudian akan punya kesamaan-kesamaan oh podo-podo wong malang sama-sama orang dan seterusnya dan seterusnya nah, bahaya najwa biasanya muncul dari sana nah, biasanya jadi bagaimana kita mengatasinya itu diingat-ingat nanti najwa itu mulai akan muncul karena setan akan masuk lewat najwa nah, Misalnya, sudah diputus ini oleh oleh pihak udah menjadi keputusan bersama dipilih A. Ah, kemudian nanti, ndak niatnya pertama mungkin bukan untuk uh, kejelekan, gala nanti pulang anu ya, mampir dulu kita makan-makan. dan seterusnya mulailah ngobrol dan seterusnya. Ini nanti akan menjadi Najwa lah. boleh Najwa itu lah. Najwa itu ndak lain, ndak bukan kecuali tujuannya ya, cuma tiga itu satu ismi. Ya, atau bil ithmi tujuannya yang karena untuk dosa permusuhan dan memaksiati Rasul kalau sekarang ya memaksiati pimpinan nulayani a leader yang sudah ada ya jadi tujuannya mesti itu karena itu hati-hati kalau ada najwa itu satu ini hal yang dilarang oleh agama yang kedua memang dia yang akan merontohkan Ikatan yang ada di dalam masyarakat, organisasi, atau institusi pendidikan di dalamnya. Karena itu, saya tidak banyak ya pada kesempatan kali ini. Fokusnya hanya pada Najwa saja. Untuk diingat-ingat bahwa Najwa itu tidak diperkenankan. Kalau memang mau berantem, kata orang sekarang itu pahit-pahit di awal lah. Jadi kalau memang misalnya Tidak setuju di awal Kemukakan alasan tapi kalau sudah jadi keputusan Yuk kita kerjakan bersama-sama Dan itulah ahlaknya Orang Islam itulah ahlaknya uh, uh, Yang Diajarkan oleh Al-Quranul Karim ya. Boleh tidak ada gak Najwa yang baik ada Najwa yang baik adalah Najwa Yang digunakan untuk memperkokoh Keputusan yang sudah ada Boleh kalau kayak begitu Misalnya ambil contoh Misalnya, apalah sudah diputuskan untuk uh, bahwa uh, kita akan membuat apa? Misalnya, nah, kemudian kita ngomong, "Ayo, kita sebelum ada orang-orang, kita akan melakukan ini agar ini makin mensukseskan. Biar tidak ada yang tahu." Misalnya, boleh jadi kita melakukan private meeting, tapi untuk mensupport uh, decision yang sudah diambil uh, sebagai keputusan bersama. Kalau najuannya fungsinya kayak demikian, boleh boleh itu najwa yang diperkenankan oleh Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau tidak begitu nggak bisa. nggak bisa enggak boleh. Itu najwa salah satu hal yang harus kita ingat-ingat yang akan merontokkan kekompakan yang ada di dalam organisasi atau institusi. Oke, hal yang kedua saya ingin berbicara tentang bagaimana melahirkan kekompakan yang lebih hebat lagi sehingga muncul keikhlasan dan seterusnya. Saya ingin kita menggali dari Uh, ayat yang biasanya kita pakai saat halal bihalal ya tapi semoga nanti bisa kita tadaburi eh, uh, kita larikan ke organisasi kita Al-Qur'anul Karim dalam surah Ali Imran yang biasanya kita kaji saat syawalan atau halal bihalal menyatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as wal arq wa muttaqin Kalimatnya diawali dengan musaroah Kita disuruh cepat-cepat Saya tidak mendetailkannya karena tentu kita tidak sedang e, bicara itu Tapi poinnya ke sana Kalau kita melihat surat ini Maka sebenarnya kita ini dituntun melalui surah ini Bahwa kita ini disuruh cepat-cepat untuk mendapatkan dua hal Satu mendapatkan mafiroh Yang kedua mendapatkan jannah Apa poinnya itu gini kita ini dalam hidup seringkali eh, tidak benar-benar sadar di dalam menentukan goal sama tujuan saya hidup itu mau kemana sebenarnya. Kalau kita mau jujur, kita ini kebanyakan dalam menjalankan kehidupan itu ya go with the flow kata anak sekarang. Ya, ngalir saja, mari kita pikirkanlah. Eh, kalau kita renungkan benar itu kenapa kita memilih kuliah di jurusan ABC itu bener enggak bener-bener karena tujuan hidup sesuai dengan tujuan hidup kita kadang-kadang enggak kita ngikutin naruh saja sekolah kedokteran karena hebat kita masuk kedokteran sekolah engineering karena keren masuk engineering tapi kita tidak benar-benar menjadikan itu sebagai bagian dari pencapaian kita untuk tujuan hidup yang sudah kita canangkan sejak awal lah Surah Ali imran ini mengingatkan kepada kita, nih ada goal yang mestinya harus kita tuju. Dan bahkan kita ini di, tidak harus pelan-pelan, harus cepat-cepat kata Al-Qur'anul Al Karim. Ya. Lah orang itu mah hanya bisa cepat-cepat, ya rush ya karena sari'u itu musara'u itu rushing. Ya. Uh, rush toward wasari'u. Kita ini disuruh cepat-cepat dalam dua hal yaitu untuk meraih maghfirahnya Allah, yang kedua untuk meraih jannahnya Allah SWT. lah poinnya kalau kita bawa ke organisasi, maka kalau kita ngikutin Al-Quran, apa saja yang harus kita lakukan ini, tujuannya harus kedua. Yaitu nyari maghfirah atau nyari jannah. Udah dua itu aja. Maka nanti di organisasi itu, semua hal yang kita lakukan ini, keputusan apapun yang dipilih, itu harus diarahkan melalui keputusan ini kita akan dapat magfirahnya Allah. Apakah melalui keputusan ini kita akan dapat jannahnya Allah? Nah, kita ini sudah diarahkan oleh Al-Qur'an bahwa goal kita uh, uh, purpose of life itu tujuannya hanya itu. Rushing toward the the the, 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 the apa namanya itu ya yeah, forgivenessnya Allah SWT taala sama jannah. Sama jannah. Lah, biar kita ini tidak ngikutin harus. Nah, nanti kalau kita mulai begitu dalam hidup, insya Allah kita akan baik. Karena arahnya sama, goalnya sama. Nanti kan macam-macam, misalnya pimpinan punya goal begini, sementara para asatid punya goal sendiri, murid-murid punya goal sendiri, nggak ketemu. Nah, ketemunya di mana? Ketemunya di Maviro sama Jannah. Oke, poin yang pertama. Poin yang kedua. Kenapa kita harus segera ke sana? Kalimatnya itu musara'ah. Kita ini cepat-cepat, kalau memenuhi tiga hal, satu, kalau kita merasa yang kita kejar itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita, nomor dua, karena kita merasa waktunya pendek, Wakt nomor ketiga, kita tidak punya kontrol atas hal tersebut. Maka, kalau berkumpul tiga ini, biasanya kita akan cepat-cepat kita rushing. Ya. Contohlah, kalau kita e, menyadari bahwa e, ini jadwal untuk masuk perguruan tinggi, tinggal uh, dua bulan, maka insya Allah para guru, wah ini serius semuanya, karena aduh ini harus cepat ini. Ini yang kelas 3 ini harus kita bimbing dengan sungguh-sungguh, karena ini jadwalnya udah hampir mau ujian nih. Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena kita merasa itu sesuatu yang penting. Dan waktunya sedikit. Dan kita nggak punya kontrol. Karena ujian ditentukan oleh universitasnya masing-masing. Karena itu kita... Serius dalam hal itu. Atau apa sajalah. Karena itu kemudian... Kita ini harus menyadari... Kenapa sih kita ini kok harus mengejar... Mahfiroh sama Jannah. Itu poin yang pertama. Nah, untuk mendapatkan kesana itu... Oleh Allah SWT... Dikasih... Dua klaster yang menarik itu. Kan ujung ayatnya itu kemudian menarik. lil muttaqin. Orang yang dalam hidupnya bercepat-cepat, bersegera untuk mendapatkan ampunan sama janahnya Allah itu, mereka ini adalah orang muttaqin. Nah, karakter orang muttaqin itu di dalam surah ini terbagi menjadi dua klaster. Klaster pertama ini saya menyebutnya the elite, kelompok elite. Klaster kedua ini kelompok yang sama sekali ini kelompok biasa sekali ini. Ya, ini Uh, uh, kelompok biasa ini bukan kelompok elit ya tetapi yang menarik baik yang biasa sama yang elit dua-duanya oleh Allah dijadikan satu sama-sama dijadikan mutakin. masya Allah lah saya kita nanti berharap poin-poin yang ada pada dua klaster ini itu menjadi karakternya uh, uh, kita semuanya yang ada di Tursina. Nah insya Allah kalau ada karakter ini kekompakan bisa terjalin, keikhlasan dalam bekerja bisa, ya dan seterusnya seterusnya kebaikan akan makin muncul. Mari kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama, eh, klaster yang elit ini namanya aja klaster elit. Singkatnya klaster elit itu adalah al muhsinun. Klaster yang biasa namanya ada ibun. Klaster elitnya adalah al muhsinun. Lihat kata Al-Quran. Poin nomor satu Mereka adalah orang-orang yang berinfak Tidak disebutin objeknya Apa yang diinfakkan, yang dinafkahkan, nggak ada Tidak disebutin Artinya seperti rumus umum di dalam uh, kajian tafsir Kalau objek itu tidak ditentukan Maka maknanya menjadi luas Menginfakkan harta, menginfakkan tenaga, menginfakkan ilmu, menginfakkan uh, waktu, dan seterusnya lah. Ya karena ini bisa apapun saja yang diinfakkan. Kapan dia menginfakkan? Fisarra wa Poin nomor satu. Kalau kita kepingin organisasi kita ini, institusi kita ini, menjadi wasilah kita untuk mendapatkan maafiro sama jannahnya Allah SWT. Maka yang pertama kita harus menjadi pribadi yang gemar untuk berinfak. Infak dalam apapun saja. Jadi kita bekerja itu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang memang merupakan kewajiban kita. Atau bahasa sekarangnya itu eh, apa? transaksional. Ya kalau saya melakukan ini ya mana dapat apa saya? Kenapa? Karena tadi motif utamanya dia bekerja hanyalah mencari survival bukan untuk punya kontribusi di masyarakat, apalagi untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Ta'ala. Jadi, harus ada kerja volunteer. Kita ini, kalau merhatikan pesantren-pesantren zaman dahulu itu, ya, itu lebih banyak volunteernya, bahkan daripada kewajibannya. <laughs> Kita kalau melihat madin-madin itulah yang di kampung-kampung itu, itu kan ngajar mulai jam 2 sampai maghrib. Gitu. Uh, itu kalau kita hitung volunteernya itu mungkin kerja-kerja yang uh, work-nya itu mungkin ya 90 persen ya yang yang digaji ya cuma 10 persen. Nah, kita ini ingin Turusina itu juga menjadi wadah kita untuk kita bisa menjadikan dia sebagai cara kita untuk bisa musaroah, rushing, mendapatkan apa? Mengfiroh sama jannahnya Allah SWT. Jadi satu menarik monggo diperhatikan kalimatnya Kalimatnya itu yung fikuna menggunakan present tense Artinya dia melakukan infak itu bukan hanya sekali dua kali Dia infak berkali-kali Karena menggunakan present tense Jadi infaknya hari ini minggu depan Terus ada ajek dia ada kegemaran Ada continuation di dalam dia infak Saya mudahkan nomor satu adalah people of spending Orang Turusina harus menjadi people of spending. Meskipun tidak harus duit yang dispenkan. Kita ini harus bekerja dan pekerjanya di Turusina itu bukan hanya diniatkan untuk mendapatkan uang hanya untuk our survival. Tapi kita jadikan itu sebagai lahan kita untuk musaroah mendapatkan mafiroh sama jantanya Allah. Infaklah. Mungkin sebagian waktu infaklah. Mungkin sebagian Uh, 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 ilmu, infak ilmu, infaklah dan seterusnya lah. Kita infak uh, apapun saja yang bisa kita uh, berikan sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu taala. Poin nomor satu Dan tidak cukup hanya dengan yung fikuna, dikasih lagi oleh Allah fi wa dorra. Masya Allah visarro itu dalam keadaan kita mudah Dan dalam keadaan kita susah Yang menarik itu begini kenapa kok di ayat ini dikasih uh, kondisi? Kalau kita baca di ayat-ayat yang lain itu, biasanya urusan infak itu, satu, disebutkan objeknya, dan tidak dikasih kondisi. Misalnya, wa amfiku apalah min amwalihim amfiku amwalahum dan seterusnya wa amfiku mimma rozaknahum dan seterusnya jadi kita ini suruh infak dari harta kita infak dari apa yang telah Allah berikan nikmat kepadamu begitu redaksinya. Tapi di ayat ini ndak. Berinfaklah, ya disuruh kita ini mereka orang yang menginfakkan, ndak dikasih infaknya apa? Artinya terbuka mau infak apapun, Yang menarik lagi dikasih batasan fisarra wa Dalam kondisi dia lapang atau dalam kondisi dia sulit. Apa maksudnya gini ya? Kita ini kalau melakukan tindakan itu kan selalu ada dua motivasi. Satu, ada motivasi yang berasal dari luar diri kita, faktor eksternal. Ada motivasi yang berasal dari dalam, yaitu faktor internal. Orang itu dianggap sebagai klaster pertama, mutakin ini yang klaster pertama, dan karena takwa itu kan tidak kelihatan dalam hati. Ya, jadi kalau mau konkret ingin tahu orang mutakin itu kayak apa sih, klaster yang elitnya mutakin itu sih, karakternya begini. Dan itu kalau infak, tidak dimotivasi oleh faktor eksternal, gitu. Motivasinya adalah karena faktor internal. Kita ini kalau mikir-mikir, kita ini biasanya melakukan infak apapun saja lah. Mau uang, mau tenaga, mau waktu. Biasanya karena faktor eksternal, bukan faktor internal. Ya, misalnya apalah karena melihat orang ini, kasihan kita, kita tolong dia, dan seterusnya, tidak benar-benar karena faktor internal. Lah, bedanya adalah... Orang ini yang memotivasi dia melakukan tindakan itu adalah something internal. Ya, apa yang ada di dalam hatinya. Dan kalau kita mau ngelihat lebih dalam lagi, memangnya apa faktor internal dalam hatinya itu? Tadi itu, musaroah untuk segera mendapatkan mafiroh sama jernahnya Allah SWT. Jadi nanti kalau kita ngelihat, kok ada guru ya? Mau, mau membagi waktunya untuk kemuridnya. Kok ada guru ya? Misalnya, kok ada ustadz ya yang mau meng, e, menyisihkan sebagian waktunya. Kok ada ustadz ya yang bahkan, ya Allah mau memberikan nasihat di luar. Dan seterusnya, seterusnya. Terus kalau kita tanya, kenapa itu? Kamu sama, -sama gitu. Ya saya kasihan dia tetangga saya. Nah, dia belum mutaqin. Saya kasihan karena enggak. Alasan dia adalah, ya semoga dengan itu saya layak mendapatkan maqfirahnya Allah. Semoga dengan itu saya mendapatkan jenahnya Allah. Jadi di mana kita bisa melakukan itu? Di lembaga tempat kita bekerja. Poin nomor satu. Susah, susah. Tentu saja ini susah, karena itu kluster elit. Yang kedua, wal ghaid. Menarik kalimatnya ya. Kalzoma makna dasarnya adalah menelan. Al ghaid ini menarik. Yang pertama, ghaid itu gambarannya ada di surah al mulk. Kata Allah SWT, takadu tamayyazu minal ghaib uh, uh, Iza ulku Sami'u <tik> <tik> Kalau orang-orang yang ahli neraka itu dimasukkan ke dalam neraka Dilemparkan ke dalam neraka Sami'u Kamu akan mendengarkan Ya Syahiqan <tik> wahiyatafur Neraka itu akan mengeluarkan suara yang mengerikan itu Ya dan dia seketika langsung, uh, uh, apa namanya, uh, Al-Quran menggambarkan hampir saja dia memecah-mecah dirinya, ya, ghait. disebabkan karena ghait ini. Oke, ini maksudnya begini: kita ini kalau punya api unggun atau apalah, api, bikin api terus, ada bensin yang kita masukkan ke dalam api itu. Apa yang terjadi? Apinya yang awalnya tenang tadi ya dalam ee, batas tertentu, kemudian dia naik ke atas, mulat-mulat itu, memecah-mecah. Lah itu namanya tagadu minal ghaib. Apa maksudnya Al-Quranul Karim? Jadi ghaib di sini makna dasarnya kalau di ayat ini adalah extreme heat. Panas yang amat sangat. Jadi ibaratnya karena, ya karena tadi, karena api unggun itu dikasih fuelnya, dikasih bensin gambaran ini menggambarkan apa? Bahwa orang mutakin itu bukan orang yang tidak punya marah. Dia punya marah. Seperti api unggun, dia punya rasa marah. Cuman bedanya adalah, jika ada faktor eksternal di luar dirinya, ya bisa pimpinan, bisa rekan kerja, bisa eh, apa namanya mutarobi, bisa murid-muridnya dia, yang memantik amarahnya dia. Karena kemudian orang lain itu berfungsi sebagai fuel. Coba indahnya komparasinya ya. Quran itu menyatakan manusia itu kan sebagai bahan bakar api neraka. Wa nasu wal hijarah. Kan begitu. Ya. Makanya kenapa kok dimas ketika manusia itu dimasukkan ke dalam neraka, apinya kok membesar mulat-mulat dan mecah-mecah? Ya karena manusia bahan bakarnya api neraka. Persis seperti bensin yang dimasukkan ke dalam bara api. Lah sama, kita ini punya bara api. Namanya amarah yang ada dalam diri kita. Lah yang membuat bara api itu naik bukan dalam diri kita, sesuatu di luar diri kita yang berfungsi menjadi bahan bakar. Siapa itu? Siapapun saja. Bisa rekan kerja kita, bisa pimpinan kita, bisa anak murid, bisa macam-macam lah, antar guru. Lah, kita ini kalau pingin kompak, ya, pingin makin baik institusi kita, caranya adalah jadilah mutakin. Mungkin gini, Ustadz, saya kalau ngikut yang elit kelompok satu ini, berat banget ini. Kalau suruh infak tanpa kondisi, ya, unconditional kalau infaknya itu, baik infak apapun saja, kayaknya berat lah. Masuk yang kedua. Kalau kita pikirkan, kita ini kan selalu berinteraksi dengan siapapun saja terutama kalau itu kita bawa ke institusi, kita berinteraksi dengan macam-macam orang itu. Dan dalam setiap interaksi, pastilah di tempat kerja itu banyak yang memantik amarah kita. Pasti itu. Entah mungkin dari pimpinan ke bawahan, atau antara rekan kerja, antar macam-macam. Yang begitu dia ngomong, begitu dia melakukan sikap atau ucapan, itu memantik amarah naik ke atas. Nah, begitu mau mulat-mulat tadi itu takad utama yazuminal ghaid karena dia mau, apinya mau ngatas dia menahannya dia menahan kemudian dia tidak naik lagi nah itu namanya ghaid padahal mestinya dia boleh meledakkannya memang dia di amarahnya atau gambarannya Ibnu Asyur itu juga menarik kata Ibnu Asyur itu seperti kadhamal qirbah dhamalaaha wa amsaka famaha kata Ibnu Asyur jadi seperti teapot atau seperti ceret ya, yang kemudian dikasih air. Terus ini kan kalau dia bergoncang atau apapun lah, itu nanti kan keluar airnya dari mulutnya itu, dari mulut ceretnya. Tapi ditahan mulutnya ini sehingga tidak keluar airnya. Nah proses kisah menahan itu namanya kawdhamal Apa maksudnya? Amarah itu dari sini, dari bawah sini. Naik, 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 terus sampai di ujung leher. Begitu sudah sampai di ujung leher, kita mau mengeluarkannya. Nah, ketika sudah kita mau keluarkan, kita telan kemudian. Namanya al Okay. Nah, mari kita ciptakan ruang kerja kita itu, tempat kita bekerja itu, menjadi tempat untuk kita musaroah, untuk kita rushing toward the forgiveness of Allah SWT. Dengan cara apa? Dengan cara maafkan tahan amarah itu meskipun kita mestinya bisa meledakkan kita telan amarah itu. Dan alasan kita bukan karena e, apapun kecuali karena Allah memberikan kesempatan kita untuk menahan amarah dan kalau kita melakukan itu kita dapat tadi memfira sama jannah. Bayangkan sekarang kalau e, institusi di tempat kerja itu kita sama-sama punya goal yang sama. Goal kita adalah rushing toward forgiveness and garden of Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ya memang untuk sari'u ila maghfirati rabbikum wa jannah. Kan enak nanti. Kalaupun kita marah kita tahu kan jarang-jarang sebenarnya makanya kata guyonannya para ulama itu kadang-kadang ada orang itu bisa menjadi uh, kekasihnya Allah ya menjadi dekat sama Allah gara-gara dikasih istri yang cerewet atau menjadi suami yang pemarah pasangannya menjadi ahli surga. Kenapa? Karena dia bisa menahan amarah. Bayangin kalau misalnya eh, kita hidup rumah tangga itu pasangan kita tidak ada yang pernah nyakitin kita. Mungkin kita tidak pernah belajar untuk bersabar untuk bisa menjadi kalzimin ghaib. Nah, yang menarik lagi kenapa saya kaitkan ini dengan institusi, karena Quran itu tidak menggunakan present tense di sini. Yunfikuna present tense, tapi kalzimina the door, dia Ismul fa'il. Ismul fa'il itu maksudnya karakternya memang begitu. Dia bukan potensial karakter, tapi ya memang karakternya begitu. Dia mau dimanapun, dia di rumah, dia tahan amarahnya. Di institusi, kalau ada orang yang memantik dirinya, dia tahan amarahnya. Dan nah, sekarang bayangin, kalau kita kadang-kadang, kita ini eh, marah itu bukan karena apa ya, mungkin kita salah informasi atau apa, dan membuat kita menjadi... Eh, kita memantik kepada orang lain untuk membuat orang lain itu marah, dan begitu kita menyadari itu, lihat kita ini. Kalau melihat orang yang menjadi pemantik amarah kita, yang menjadi bensinnya itu, ya, menjadi the fuelnya, tentu kita ini tidak akan bisa menahan amarah. Satu-satunya alasan yang bisa membuat kita menahan amarah adalah karena kita mengingat inilah our chance ini kesempatan saya untuk bisa mendapatkan maghfirah dan jannahnya Allah Subhanahu taala. Sekarang bayangin kalau institusi saya begitu, kekompakan akan mudah tercipta dan keikhlasan kita dalam bekerja Insya Allah akan jauh lebih mudah. Yang ketiga, <tuh> afina ninnas. Kalimatnya menarik, kata orang Arab, <tuh -tuh> afat arrih adara. Ad ya. Jadi kalau ada di gurun pasir itu terus ada rumah Kemudian, ada badai gurun pasir yang kemudian pasirnya itu menenggelamkan rumah itu, sehingga tidak kelihatan rumahnya sama sekali. Orang Arab menyatakan, "Angin memaafkan rumah, maksudnya adalah menenggelamkan." Sudah tidak ada lagi tersisa bekasnya. Kalau ada kaki-kaki unta yang berjalan di gurun pasir, terus membekas kaki untanya itu, kemudian datang angin meniup pasir-pasir uh, itu sehingga menutupi bekas kaki unta sehingga tidak kelihatan sekarang yang kelihatan cuman uh, gurun pasir yang luas ya itu juga disebut dengan angin memaafkan nah maka memaafkan itu maksudnya adalah menghapuskan ya uh, to erase bener-bener gak ada dalam hati ini tingkatan lebih jauh lagi dari tadi kalau yang pertama yang kedua tadi menahan amarah nanti Ya, kalau misalnya kita sadar, terus orang itu minta maaf, ya saya tadi maaf, saya salah sama kamu. Nah, itu kesempatan kita untuk menjadikan kita apa? Mendapatkan mafiroh dan yang Allah. Lebar hatilah untuk memaafkan orang yang pernah menyakitin kita. Itu poinnya. Kalau kita bisa gitu, kita bisa kompak lagi. Karena di mana ada interaksi, mestilah ada kesalahpahaman, ada kekeliruan, dan seterusnya. Lah, kita ini harus punya kemampuan untuk memanage our anger. Yang pertama bukan hanya ditujukan karena kita mau jadi orang baik, no, karena kita mau rushing toward the uh, forgiveness of Allah Taala Itu poinnya, sehingga goal kita sama. Sehingga kalau ada apa-apa, kita saling mengingatkan untuk ke sana. Namanya hidup, ya, wong kita sama suami istri aja sering berkelahi. Apalagi sama rekan bekerja, kita sama-sama bekerja lah. Ada teman kerja kita yang kadang omongannya itu nyelekit ke hati, memantik amarah kita, kalzimin al Lah, afina aninas nas, perhatikan lagi, afina ismil fa'il lagi. Dia dedur lagi. Jadi dia karakternya dia. Kita ini harus membangun karakter begitu di, di, institusi kita. Jadi kalau ada orang yang mengaku salah, meminta maaf kepada kita, kita kemudian iris, tidak diingat-ingat lagi. Ya, baik pada pimpinan atau pada bawahan. Baik pada para asatid atau pada siswa, sama. Dan tidak ingat-ingat, nah saya masih ingat kesalahan kamu itu. Ya, jangan ulangi lagi, bukan itu. Afina aninas tu iris, dibuang semuanya kemudian. Masya Allah. Bayangin kalau kita bisa begitu, insya Allah organisasi itu akan jauh lebih baik. Kita lihatlah, apakah sahabat tidak punya kesalahan? Wah banyak. Yang memantik amarah banyak. Masya Allah. Ya. Uh, ada kisah ditulis oleh Imam Alusi dalam Ruhul Maani ketika menjelaskan ayat ini. Cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Husain atau yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin suatu hari itu mau berwudhu datang jari ya ya pembantu wanitanya itu budak wanitanya membawa air tapi kemudian langsung ditumpahkan airnya ke seluruh badannya sehingga basah badannya Ali Zainal Abidin ya kemudian Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini kemudian melihatnya menampakkan uh, rasa amarah dan pembantunya itu atau budaknya mengetahui itu budaknya kemudian membaca ayat ini kata budaknya wal -ghaid. ya Orang mutakini itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Katanya, uh, "Ali Zainal Abidin, aku tahan amarahku, diteruskan oleh budaknya yang memaafkan uh, kesalahan orang lain. Dia menyatakan, 'Aku maafkan kesalahanmu.' Ya. Dan ketiga, dimana menyatakan, 'Wallahuhi bulmus dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kata dia, 'Aku ingin berbuat ihsan,' dan sejak saat ini engkau merdeka, pergilah engkau." Itu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Kita ini sama, semuanya juga kita ini pasti ada relasi yang bahkan bahkan digambarkan nanti ada relasi yang bahkan bukan hanya membuat kita marah sampai jatuh pada dosa. Allah kalau kita pikirkan. Ya. Nah, itu poin yang pertama, klaster pertama, klaster yang memang berat. Tapi insya Allah kita punya banyak kesempatan untuk itu. Kita bisa menjadi orang yang infak apapun saja, tanpa kenal uh, kondisi ya dan uh, Tursina bisa menjadi tempat kita untuk melakukan itu. Yang kedua, kita bisa qadhiminal ghaid. Ini juga sangat uh, bisa kita lakukan di Tursina. Yang ketiga, kita bisa afina ini dan ini juga hal yang bisa walkable ya di Tursina. Saya kira. Oke, yang terakhir, klaster yang kedua. KTI Imam Kurtubi, kluster kedua ini sebenarnya tidak punya eh, kesamaan dengan klaster pertama karena jauh sekali. Klaster keduanya ini ibarat nilai 40 ini 40 50. Klaster pertama 90. Ya, mis lihat klaster kedua. Walladzina idza fa'alu fahisatan au dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba ila Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun kata Al-Quran, klaster yang kedua ini, apabila mereka melakukan ya perbuatan dosa besar, atau melakukan mendolimi dirinya sendiri, yaitu melakukan dosa kecil, eh, kemudian mereka menyusul dengan melakukan tiga hal. Oke, kita lihat. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, klaster kedua ini pendosa. Orang melakukan hatta dosa besar. Bayangkan ini sekarang. Kalau kita lihat backgroundnya ayat ini memang kaitannya kepada sahabat yang melakukan dosa kecil bukan dosa besar. Ya misalnya ada eh, dirujukkan kepada Nabhan at tammar yang didatangi oleh seorang pedagang kurma, perempuan. Dia datang terus dilihat kurmanya katanya Innahat At-Tamar kata dia. Laisa bijayit kata dia kurma ini kurang baik kata dia. Terus si perempuan yang bilang pedagangnya itu kamu kalau mau kurma yang lebih baik, saya punya di rumah, datang saja ke rumah. Begitu datang di rumah, dia tidak tahan, dia melihat perempuan itu kok cantik, dicium sama dia. Begitu dicium, perempuannya berteriak dan menyatakan, Ittaqullah, kata dia. Takwala, ittaqillah, takwala kepada Allah SWT. Celaka kamu itu. Terus dia malu, dia lari ke Rasulullah SAW, dan menyatakan, Ya Rasulullah, hancur saya ya Rasulullah, turun ayat ini. Riwayat yang lain menuturkan eh, ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu oleh eh, eh, satu dari eh, eh, orang Mekah yang satunya orang Madinah ya, tapi dipersaudarakan. Singkat ceritanya sama si saudaranya ini eh, hendak mencium istrinya ketika istrinya dititipkan kepadanya gara-gara dia berjihad. Tapi apa yang terjadi? Dia berusaha menutupi mukanya dan kemudian dia berusaha menciumnya. Eh, dia kemudian eh, perempuannya menjerit, menyatakan Subhanallah, suci Allah, engkau telah berkhianat kepada amanah ya amanahmu, engkau bermaksiat kepada Tuhanmu dan tidak benar dalam engkau menunaikan hajatmu. Ya, baru kemudian dia merasa malu Dia naik ke atas bukit Dia menyatakan Zunubi Zunubi dan seterusnya Ya Baru kemudian turun ayatin Yang terakhir dirujukkan kepada Orang-orang uh, Islam yang komplain kepada Rasulullah SAW Menyatakan ya Rasulullah Sungguh orang Yahudi itu kok ya Kayaknya kok seperti mendapat kelebihan dibanding kita Kenapa? Karena dulu orang Yahudi itu Kalau melakukan kesalahan Pagi harinya di pintu rumahnya itu dikasih tulisan oleh Allah. Malaikat yang nulis ada tulisan kafarat dosamu potong hidungmu, kafarat dosamu potong telingamu gitu. Sehingga kemudian para sahabat menyatakan kok kok keren gitu ya orang Yahudi. Rasul sudah menyatakan maukah engkau aku berikan e, hal yang lebih baik dari itu. Apa itu ya Rasulullah telah turun kepadaku ayat ini? ayat yang menunjukkan bahwa kalau orang umatnya Nabi Muhammad itu melakukan dosa besar atau dosa kecil, asalkan dia melakukan tiga hal, diampuni dosanya. Makanya ketika turun ayat ini, iblis itu <tuh> sedihnya minta ampun, dia menjerit sampai terdengar oleh semua anak buahnya, bahkan dia melumuri kepalanya, ya, saking sedihnya, akhirnya anak buahnya ngumpul semuanya, dan berkata kepada iblis, "Mala kaya sayyidi, ada apa gerangan wahai tuan kami?" kata dia. Apa katanya iblis? Ayat baru saja ada ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak akan memberikan mudorot sedikit pun kepada umatnya Nabi Muhammad meskipun dia berdosa. Ya, kenapa? Karena kalau dia bertaubat diampuni oleh Allah Subhanahu taala. Ya. Eh, menarik. Ayat ketiga ini ada maknanya ada tiga ya satu ada yang menyatakan fahishah artinya zina mendolimi diri maknanya adalah selain zina mencium merangkul dan seterusnya yang kedua fahishah maknanya dosa besar mendolimi diri maknanya adalah dosa kecil yang terakhir fahishah maknanya dosa yang dilakukan dengan perbuatan mendolimi diri maknanya adalah dosa yang dilakukan dengan ucapan mau apalah yang jelas yang klaster kedua ini orang yang melakukan perbuatan dosa melakukan kesalahan dan sama kita ini di tempat kerja mungkin juga melakukan kesalahan baik kesalahan itu besar atau kesalahan itu kecil ya kita ini masih tetap bisa menjadi orang yang mutakin ya syaratnya tiga satu zakarullah ini menarik. Redaksi ayat ini kan e, jumlah syar'tiah sebenarnya conditional sentence, ayatnya. Tapi menariknya oleh Al-Qur'anul Karim tidak dikasih tambahan kata gabungnya. Misalnya tidak menggunakan kalimat fadzakarullah summa dzakarullah, enggak. Tapi langsung dzakarullah. Untuk menunjukkan apa? Bahwa bedanya orang mutakin dengan orang yang tidak mutakin dalam melakukan perbuatan dosa adalah begitu dia setelah melakukan dosa, dia langsung seketika itu juga, tanpa jeda waktu, mengingat Allah. Ya, zikir kepada Allah. Poin nomor satu. Poin nomor dua. Kalimat yang dipakai oleh Al-Quran adalah idha fa'alu, bukan idha amilu. Ketika mereka melakukan, tapi dengan fi'il. Maksudnya apa? Kalau amal, itu perbuatan yang sudah diniati. Ya, kalau fiil itu menunjukkan kalimat yang seakan-akan dia tidak niat, sebenarnya untuk melakukan maksiat. Misalnya gini ya, kalau kita ini sudah meniati, "kemana kamu?" E, saya mau pergi ke Amerika, kemana? Las Vegas, mau ngapain? Judi lah, Nah ini senamanya amal ya. Atau mau kemana kamu? Saya mau ke uh, Thailand, ngapain? Ya, salah. Lady nya cantik-cantik, misalnya itu namanya. Uh, amal, tapi ini ndak niatnya saya pengajian. Eh, di tengah jalan ketemu rondo, kepleset. Nah, eh, namanya fiil. Jadi, sama-sama berbuat maksiat, cuman bedanya adalah orang mutakin itu tidak sedari awal dia kepleset saja. Zalad dalam bahasa Hikam, namanya Ya, zallat. Yeah, zallat. oke, okay. apa yang kemudian dilakukan? Yang pertama, gagarullah. Zakarullah itu maksudnya adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Kata para ulama Dia mengingat dengan lesannya Segera mengingat Allah dan mengucapkan e, Astagfirullahaladzim ya Allah ampuni aku Yang kedua zikir di dalam hatinya Karena dia mengingat ancaman Allah Mengingat janjinya Allah Mengingat tanggung jawabnya dia di akhirat Bahasa sederhananya adalah Nadamah Sama al -haya. jadi zikrullah di sini itu memang dilakukan dengan lesan dan juga dengan hati, tapi inti poinnya adalah orang itu menjadi menyesal semenyesalnya dan yang kedua adalah dia malu di hadapan Allah Subhanahu taala. Langkah kedua yang harus diambil kita cepatkan saja adalah Allah. Dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu taala. Istighfar itu karena litolab mudahnya adalah harus terkumpul tiga elemen. Satu, wanting. Dua, need. Yang ketiga, X jadi I want, I need, I act. Kalau tiga itu terkumpul, namanya istighfar. Maksudnya satu: orang yang benar-benar istighfar adalah orang yang benar-benar menginginkan mendapatkan ampunan Allah. Ada perasaan dalam hatinya, "Saya benar-benar menginginkan ampunan dari Allah." Sebagai apa? Buah dari nadamahnya tadi, buah dari penyesalan dan rasa malunya di hadapan Allah. Dan dia merasa butuh untuk itu. Kenapa? Karena kalau saya tidak dapat ampunan, celaka saya. Dan karena itu, semangatnya kemudian, dia mulai membangun ketaatan, melakukan tindakan ketaatan sebagai bentuk uh, uh, bukti konkret bahwa dia ingin mendapatkan ampunan Allah SWT. Dan yang terakhir, وَلَمْ ala ma مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Dan dia tidak melakukan israr. Israr itu persistensi. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kabirah ma'al istighfar wa la saghirah ma'al israr tidak ada dosa besar yang dibarengi dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil kalau dibersamai dengan israr kalau orang itu persisten melakukan dosa kecil ya jadi besar makanya ndak ada syarat ketiganya ndak boleh israr maksudnya dia ndak mengulang-ulang lagi istiqomah terus dalam perbuatan maksiat tidak akan mungkin diampuni oleh Allah SWT. Lah bayangkan ya, klaster kedua ini klaster yang buruk sebenarnya. Pelaku dosa. Tapi asalkan dia menggabungkan tiga hal ini, zikir, istighfar, sama tidak isror, maka kata Allah SWT Ula'ika lahum maghfiratum min rabbihim Wa jannatun tajri min ta'atira nar khalidina fiha Fani ma'ajrul amilin Bayangin Menggunakan kalimat ula'ika Dirujukan kemana? First cluster sama second cluster Karena itu kata para ulama tafsir Kok bisa ya? Cluster kedua yang ecek-ecek begini Disamakan oleh Allah dengan klaster yang pertama. Menarik, ayatnya dikasih sari'u ila maghfiratim rabbikum, musaro'ah, ya. Orang itu, ini kan tidak kelihatan semuanya ya. Kalau kita ini setting our goal, atau kalau kita ini sudah punya purpose of our life, itu semuanya kan tidak kelihatan. Ya, jadi ibaratnya, nama orangnya itu mutakin, the door -nya. tujuannya adalah, goal adalah maghfirah sama jannah. ...lah... Terus konkretnya kayak apa orang ini dalam kehidupan? Konkretnya dia dua klaster ini. Satu, dia infak, dia khol, ghal, dia ghaid dia afinanin nas, atau kalau dia jatuh melakukan dosa, dia bertaubat bersegera kepada Allah SWT dengan melakukan tiga zikir, yang kedua istighfar, yang ketiga tidak israr. Kalau orang yang kayak begini dia akan itu bukti konkret nyata orang yang melakukan rushing untuk mendapatkan uh, mufiro sama jannah. Ustad, kenapa Allah kok tidak adil? Katanya kan Allah itu adil, bukankah orang ini berbeda derajatnya? Kenapa kok dianggap sama? Memang Allah tidak adil dalam kebaikan dilebihkan oleh Allah swt. Tetapi apakah memang benar-benar sama tidak? Mereka ini memang dianggap mutakin semuanya dan dapat maghfirah sama jannah. Cuman ada bedanya kalau kita teliti. Kelas pertama dapat tambahan istimewa. Apa itu? Wallah yuhibbul muhsinin. Dapat mahabbah. Jadi bedanya, dua-duanya memang mutakin. Bedanya kelas pertama dapat maghfirah, dapat jannah, dapat mahabbahnya Allah. Kelas kedua, dia cuma dapat maghfirah dengan jannahnya Allah taala. Mari kita pikirkan, kalau kita bisa melakukan ini, insya Allah, Organisasi kita itu bisa kita jadikan alat untuk kita bisa meraih ma'firoh sama jannah. Dan dengan sendirinya organisasi tempat kita bekerja, institusi tempat kita bekerja, relasi kita antar sesama, insya Allah akan terjadi kekompakan. Kenapa? Karena kita saling tahu semuanya. Goal kita sama. Kalau ada perselisian, kita menyelesaikan dengan cara tadi. Afina anin nas, kalimina masing-masing kita akan bekerja semaksimal mungkin, bahkan kita tidak akan mengerjakan sesuatu yang wajib saja, voluntary work akan kita kerjakan juga. Amal-amal yang sifatnya sunnah juga akan kita kerjakan kenapa? Karena kita berusaha dengan itu kita nanti semoga dijadikan oleh Allah berhak untuk mendapatkan magfirah dan jannahnya. Saya kira itu, kalau tidak terlalu nyambung saya mohon maaf karena saya memang belum baca sama sekali tadi. Hanya mikir-mikir apa aja lah yang bisa saya sharingkannya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan tambahi di uh, mungkin ayat-ayat yang lain yang jauh lebih relevan untuk kita berbicara tentang how to unite atau bagaimana walk together. Ya, yeah. Insya Allah kita akan bisa di lain kesempatan kita akan bisa melihat apa saja nilai-nilai Islam yang uh, bisa kita gali dari Al-Quran Al-Quranul Karim tentang uh, bekerja bersama-sama di dalam sebuah institusi atau organisasi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya sekali lagi saya setuju kita ini tinggal memilih pilihan. Hidup ini adalah bekerja. Rasulullah, Rasulullah SAW dalam satu kesempatan menyatakan al-Ghasib Habibullah. Orang yang bekerja itu kekasihnya Allah SWT. Kenapa? Bahkan untuk survival saja itu baik. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, tidak ada makanan yang paling baik adalah yang dihasilkan dengan tangan sendiri. Nabi Dawud alaihissalam, Nabi yang begitu hebatnya jadi Nabi dan seterusnya, dipuji oleh Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dia makan dari hasil usahanya sendiri. Begitu pula Abu Bakar, Siddiq dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, kita ini kan pingin naik derajat. Orang itu bekerja hanya karena tiga hal. Satu, karena survival. Karena dia ingin punya kontribusi buat masyarakatnya, larger uh, uh, goal ada, dan yang paling terakhir adalah dia sebagai uh, realization, sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah SWT. Saya kira tidak ada tempat kerja yang uh, sempurna, ya, semua memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, tapi kita sebagai manusia dituntut. Untuk tidak menjadikan tempat kerja kita ini hanya sekedar kita bisa survive, tapi kita berharap tempat kerja kita itu sebagai bagian dari usaha kita untuk punya kontribusi dan meaning dalam kehidupan ini yang lebih besar. Dan dengan itu semuanya semoga Allah kemudian memasukkan kita kepada orang yang dirodainya kelak kita mendapatkan ma'firoh dan jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin yang bisa saya sharingkan. Uh... اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا تديته ولا حاجة من حواج الدنيا والاخرة الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك. محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من سر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته